1 minggu. Belum ada. Duduk, Cap. Kru baru semua? Sudah sijil kalian? Belum. Belum? Baru proses semua sijil? Iya. Ini? Kamu udah berapa lama? Siapa namamu? Saya Chris. Chris siapa? Presiden. Apa jabatanmu apa jabatan? Jabatan. KKM? Iya. Udah berapa lama? Nih, KKM. Berkeadilan. Tujuannya apa? Untuk yang 13A memberikan sekaligus dalam bentuk 13C melindungi, mengayomi dan kayak Pak Kabit Humas nanti akan dibantu mungkin Pak. Bisa bayangin itu kejadiannya di air. Bisa dibayangin kejadian. Bagus ini lah ya. Oke. Jadi pada saat kapal Takbut Royal TB 17, Takbut ini menarik tongkang. Tongkang OB Royal 17 bermuatan kargo namanya FAME atau kepanjangannya fatty acid methyl ester, bahan campuran solar sehingga hasilnya namanya biosolar. B berapa ya? B 35 ya, biosolar. Jadi FAME ini kalau dicampur dengan solar hasilnya namanya biosolar dengan komposisi yang negara sudah mengatur sekarang B 35 ya. Berarti barang itu yang dibawa oleh tongkang OB Royal 17 yang mempunyai nilai ekonomi tinggi. Tinggi apa besar ya? Mempunyai nilai ekonomi. Kemudian muatannya adalah muatan itu, FAME itu 3.013,825 kiloliter yang dibawa. Kalau dilihat dari keterangan yang kita dapat atau pembuktian yang kita sudah lakukan bahwa kapal ini berlayar dari wilayah Sampit, Bagendang. Tujuannya kemana? Ke wilayah Kota Baru, Kalimantan Selatan. Di perjalanan terjadilah dugaan tindak pidana pembajakan yang dilakukan oleh tadi beberapa yang sudah saya sebutkan di awal inisialnya. Jadi mereka menggunakan apa tuh kapal itu? Kelotok. Itu juga masih pembuktian kita masih berjalan. Jadi dia nempel dan dia menguasai takbut dan tongkang. Sehingga yang tadi saya bilang kargo FAME-nya itu dipindahkan ke kapal MT Blue Ocean 168. Dari pembuktian yang bisa dibuktikan sejumlah 900 ya. 996,02 kiloliter. Kalau sementara dalam pembuktian itu nilainya atau kerugian yang ditimbulkan akibat dikuasainya kargo ke dipindahkan ke Blue Ocean itu, ini masih berjalan ya, nilainya 11.952.774.000 rupiah. Baru berapa lama? Bisa. Satu minggu. Belum ada. Duduk ya, Kru baru semua. Sudah sijil kalian? Belum. Baru proses semua sijil. Iya. Ini, kamu udah berapa lama? Siapa namamu? Saya Kris. Kris siapa? Apa jabatanmu? Jabatan. KKM. Iya. Udah berapa lama? Ini rekan. Berkeadilan. Tujuannya apa? Untuk yang 13A memberikan sekaligus dalam bentuk 13C, melindungi, mengayomi dan kayak Pak Kabit Humas nanti akan dibantu mungkin Pak. Bisa bayangin itu kejadiannya di air. Bisa dibayangin kejadian.